Cuaca amat cerah pada hari ini, amat sesuai untuk menembak ikan. Jangan, bukan menembak ikan ya. Kali ini kita ke Kota Marudu. Makan tengah hari. Ini dia ABC Milo Tabur. Kedai-kedai agak selesa juga. Dan ini adalah nasi ayam penyek. Sedap. Setelah makan, kami pun meneruskan perjalanan ke Pitas. Kita pun disajikan dengan keindahan alam yang memukau. Cantik pemandangan. Nice view. Dan sekarang kita telah pun sampai ke jambatan Pitas. Macam sama jambatan tadi ya. Nah, sungainya ada kuning-kuning sikit ya, tapi okelah. Macam banyak udang orang Jawa. Ah, kita dekat sudah. Bila sampai di simpang, kita masuk ke sebelah kanan. Dan kelihatan langit pun ada gelap-gelap sikit, macam nak hujan. Oke, kita pun telah sampai. Keadaan masih sama, masih cantik. Oke, terdapat banyak sayur di sini ya. Kita ada lada. Sedap nih kalau campur Maggi. Ada juga sayur manis. Sedap kalau dibuat sup ya. Dan kita ada lada lagi, lada. Campur sup ikan sedapnya. Dan ini adalah kunyit. Daun dia boleh campur sup dan akarnya boleh campur masakan juga lah, untuk dikuning-kuningkan. Ini papaya ada masalah sikit lah, dia belum ada buah, tapi tidak apa. Nah, ini adalah paranggi. We call it nanas. Dia masih kecil, tapi okay. Ini bukan sayur ya. Ini adalah palm. Ini adalah mesin hambur. Kita ada mesin rumput. Rumah besar. Punya lambang. Pada hari ini Mama Besar telah mencabut pokok ini. Banyak betul beli ayam di sini, Mak. Banyak banget di sini. Itu semua bantu nak tolong anak-anak.
Jaraknya jauh. Selepas itu kami pun pergi ke Pekan Pitas untuk mencari tempat makan. Pusing punya pusing di Pekan, kami pun terjumpa dengan kedai ini. Kedai ini berhadapan dengan padang Pekan Pitas. Ah, ini dia bos besar, jamu selera. Tapi tiba-tiba pula hujan. Rusak pika dahon. Rusak pika dahon, sakit. Bapak di mana? Sini, ad sini tuh. Baru saya kasih pindah tuh anu tuh pasien. Ah, ini dia sup tambang sedap. Di sini ada kulat dan juga baju gantung berlubang lah, dan juga ada sulap-sulap. Ya, masih ada sulap juga di sini, dan juga yang ini yang dahulu belum ditanam padi, dan sekarang padi telah bunting, bukan bunting apa, padi bunting. Nah, ini dia dahulu anak-anak padi yang baru tumbuh. Terdapat kelihatan juga tapak kaki bangau di sana. Nah, ini dia keadaan padi sekarang. Tidak lama lagi boleh dituai, tuan-tuan. Dan ini proses mengambur padi. Dan sekarang bukan mengambur, tapi melihat-lihat padi bunting. Dan sesiapa yang belum pernah melihat padi, ini dia bawa padi. Dan demikianlah pengalaman kami di Pitas Kota Meludu. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada kalian tentang padi dan juga kehidupan. Sekian, terima kasih.